teman-teman, subscribe juga ya channel Borabori. Kesini ya? Iya, udah lama nggak kesini. Kira-kira kabarnya gimana ya? Kakak, si Oce nggak mau kamu pengen jadi dede bayi. Huh? Apa? Pengen jadi dede bayi? Yang benar, Dek. Iya, kakak beneran. Tolongin atuh kakak. Saya terhebat kalau diurusin sendiri, mah. Udah, Ce, jangan ngamuk-ngamuk. Kita kan bisa diomongin baik-baik. Yang tenang, yang tenang. Iya, iya, aku coba tenang. Nah, gitu, Ce, agak tenangan dikit. Aku dapat kabar dari si Dede. Katanya Ece pengen jadi dede bayi. Benar itu, Ce? Iya, benar. Wah, ini mah keinginan yang aneh. Iya, kakak. Si Ece mah ada-ada aja keinginannya. Jadi aku harus gimana dong? Emang aku inginnya kayak gitu? Aku mau turutin. Gimana dong, turutin enggak? Ya udah, turutin aja daripada tambah ribet. Ya udah tuh sok kita turutin. Ayo. Ece maunya apa? Aku mau empeng. Huh? Aduh, benar-benar meriuhkan. Ya udah, kita ambil dulu empengnya. Kebetulan di rumah aku ada empengnya. Iya, iya, ayo, ayo. Udah nih, udah ketemu. Ayo kita cepet-cepet. Ayo, ayo. Mana lama sih kakak teh? Ini udah ada nih. Posangin. Aduh, benar-benar jadi dede bayi ini ya. Capit dulu ya, biar gak hilang. Buka mulutnya. Wah, bener dikasih empeng langsung tidur. Duh, Ce mau apa lagi? Iya, Ce, kan empengnya udah dikasih. Ngariweuhkeun si Ece mah. Pengen dikupluk. Ngariweuh wae. Nih, saya ada kupluk. Alhamdulillah. Sini, Ce, saya pakein. Ada kupluk. Ada kupluk. Alhamdulillah, udah tidur. Malah bangun, ih, pengen popi. Masa dede bayi pengen pop mie? Pokoknya pengen pop mie, pengen pop mie. Nih, pop ini. Wah, kebetulan banget deh ada pop mie. Sini atau kasihin. Asik. Pengen disuapin. Ece mah bikin repot aja. Aku mah bete kalau Ece gitu terus. Iya, si Ece mah bikin jengkel aja. Dah tuh gimana lagi? Aku pengen pop mie. Oh no. Udahlah,
aku mah gak mau ladenin Ece. Keinginan Ece mah aneh terus. Iya, kita pergi. Yuk. Huh?